Ya pemirsa, Bupati Merangin Mas Huri pada Rabu 29 Maret melantik ratusan kepala sekolah dan pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kabupaten Merangin. Bupati Merangin Mas Huri kembali melakukan pelantikan. Setidaknya sebanyak 432 pejabat dilakukan pelantikan yang terdiri dari kepala sekolah sebanyak 67 orang dan 365 pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kabupaten Merangin. Menurut Mas Huri, kepala sekolah dan pejabat fungsional ini sengaja dilantik di bulan puasa ini agar para pejabat yang dilantik benar-benar bisa menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan fungsinya. Ditambahkan Mas Huri, khusus kepala sekolah, ini merupakan sebuah amanah. Selain mengajar sebagai guru, kepala sekolah juga sangat diminta untuk memajukan sekolah yang dipimpin, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Beberapa pejabat fungsional dalam jabatan perangkat baik kesehatan maupun di dinas maupun di BPKD dan juga kepala sekolah sebanyak lebih 400 jabatan fungsional dan 69 kepala sekolah. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.